I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Halo kawan-kawan, selamat siang. Di hadapan saya ini ada mobil Nissan Juke warna merah atau Nissan Juke yang bakal digarap pintu nomor 2 sebelah kanan. Inilah kondisi realnya sebelum di las ketok cat duko. Untuk lamanya pengerjaan dari awal pengetokan sampai ke akhir pengecatan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, kawan-kawan yang berbahagia dan berbaik hati, Budi akan menyaksikan sampai selesai agar Anda tidak gagal paham dan Anda dapat mengetahui bagaimana cara kami mengerjakan dari awal sampai akhir. Kawan-kawan, kita mulai ke pengetokan. Nah, kita sekarang sudah ada alat sedot nih kawan-kawan. Namun tidak asal ketak-ketok, sedot-sedot, ada teknik yang kawan-kawan. Kalau seumpamanya kita main tarik, alhasil mungkin hasilnya melembung. Ada yang harus ditarik di bagian mana, ada yang harus diketok di bagian mana, tidak asal ketak-ketok, turak-tarik. Ada tekniknya nih kawan-kawan, mana yang harus diketok dan mana yang harus ditarik atau disedot. Tidak tang-tang-tung-tung, jegar-jeger, jedar-jedor. Namun ada cara dan tekniknya kawan-kawan, tidak asal ketak-ketok. Kalau seumpamanya nih kawan-kawan yang penyok kita ketok, mungkin lebih dalam penyoknya nih kawan-kawan. Nah, jadi gini nih kawan-kawan, teknik kami nih. Yang penyok kita tarik, yang mumbul-mumbulnya, ujung penyoknya dikeprik atau diawon nih kawan-kawan. Jadi pasti tarik keluar, tidak masuk lagi ke dalam. Nah, begitulah kawan-kawan. Semua tidak asal jegar-jeger, ketak-ketok, tantang-tung-tung. Namun semua ada teknik dan caranya. Tidak semudah yang dilihat, tidak semudah yang dikatakan. Alah, apa itu? Ngetok cuman tak-tok-tok, tinggal ketok doang, jeger, keluar. Nah, nih kawan-kawan. Kita kasih bocoran sedikit nih kawan-kawan. Kalau seumpamanya kita ketok, main cetok ke dalam, mungkin lebih penyok lagi nih ke dalam. Tapi kita ada tekniknya. Nih yang penyoknya kita sedot, yang mumbulnya ketok-ketok ke dalam. Nah, nanti nih kawan-kawan yang masih agak ke dalam-kedalamnya yang tidak bisa disedot, nanti diketok dari dalam, diawon dari luar. Nah, begitulah kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sekarang lagi dalam proses pengetokan sebelum didempul. Nah, kami juga berusaha sebaik mungkin, serapi mungkin ketokan kami. Tidak asal ketak-ketok. Dan diusahakan nanti sampai akhirnya tidak bergelombang, sampai akhirnya tidak seperti ular kadut, pleot. Mungkin dilihatnya juga kawan-kawan, kalau seumpamanya body bergelombang atau kayak ular kadut, mohon maaf, tidak enak dilihatnya, tidak sedap dilihatnya nih kawan-kawan. Jadi semua butuh proses, semua butuh teknik, semua butuh cara. Tidak ketak-ketok sembarang ketok nih kawan-kawan. Nah kawan-kawan, untuk bagian penyok besarnya sudah keluar. Sekarang yang bagian penyok-penyok halusnya nih kawan-kawan, yang sulit disedot,
kita congkel dari dalam nih, kita keluarin dan lalu dikeprik dari luar atau diawon dari luar. Nah sekarang mulai nih kawan-kawan ngawon nih untuk meluruskan yang kurang rata dan yang benjol-benjolnya nih kawan-kawan diawon dari luar. Ini ditahan dari dalam nih kawan-kawan menggunakan tangan yang satunya lagi, tangan kiri saya. Untuk yang tangan kanan saya nih ngawon dari luar. Martilnya berbeda nih kawan-kawan. Martil buat awonan, bukan martil buat bangunan. Kita ratakan yang lembung-lembungnya, yang ketokannya agak lebihnya. Dan yang masih agak penyoknya nih ditungkit dari dalamnya nih kawan-kawan. Nah sekarang kita lihat dulu selah yang di dalamnya nih. Kita mulai lagi proses penungkitan dari dalam agar yang masih kurang keluarnya keluar, didorong dari dalam, kasarnya didorong dari dalam nih kawan-kawan, agar yang belum keluarnya keluar. Nah nih kawan-kawan mulai lagi proses pengawonan. Ganti mata ini. Kita cek kawan-kawan apakah ada yang mumbul-mumbulnya. Ternyata ada nih kawan-kawan. Kita keprik lagi, kita awon lagi, kita keprik lagi dari luar. Nah, kita tandain nih kawan-kawan. Nah kawan-kawan untuk proses pengerjaan seperti ini, seperti saya bilang tadi nih kawan-kawan, dari awal pengetokan sampai ke akhir pengecatan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, berhubung untuk mencegah terlalu kelamaan penonton jenuh, kita bagi-bagi nih kawan-kawan episode-nya mungkin sampai 3 proses penguploadan video atau 3 episode. Istilah kasarnya 3 babak lah kawan-kawan proses upload videonya. Jadi ada fat 1, fat 2, fat 3. Part awal sekarang kita proses pengetokannya aja nih kawan-kawan. Nanti part yang keduanya proses pendempulan, pengamplasan dempul sampai ke siap dicat. Nanti untuk bagian pengecatannya di part 3-nya. Nah ini kawan disedot lagi nih kawan-kawan. Menggunakan tapi sedotannya yang kecilan bukan yang besarnya. Biar lebih gampang proses pengeluarannya, untuk keluarinnya. Nah ini kawan-kawan diawon lagi dari luar. Kami tidak semudah yang kalian bayangkan, tidak jeder keluar lalu dempul lalu dicat, tidak begitu juga kawan-kawan. Ada semua, ada prosesnya, semua ada prosesnya, semua ada tekniknya, semua ada caranya. Tidak semudah yang dibicarakan. Lebih gampang bicara daripada kerja. Seperti saya bilang tadi nih kawan-kawan, seandainya alhasil setelah dicat kayak ular kadut atau kayak laut berombak, mungkin tidak elok dilihat. Nah untuk mencegah terlalu kebal dempul, diketoknya tidak sembarang ketok, diusahakan agar nanti pas penempulan dempul tipis. Nah begitulah kawan-kawan, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukungannya buat kami dengan cara di like, share, lalu subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi video-video yang terbaru dari kami. Sekian episode 101. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sebagai penutup kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di part 02.